Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam YouTube channel saya, Pak Kumis. Dalam video saya kali ini, saya akan berbagi tips lagi kepada kalian semua tentang bagaimana cara menghilangkan flek hitam serta memutihkan kulit wajah hanya dengan menggunakan bahan sederhana ini dan tentunya aman untuk kulit wajah kalian. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita lanjut ke video berikut ini. Oke teman-teman, jadi untuk bahannya di sini saya menggunakan tomat. Ini untuk bahan yang pertama. Untuk bahan yang kedua di sini saya menggunakan santan bubuk. Dan untuk bahan yang ketiga di sini saya menggunakan bedak baby. Pertama-tama siapkan wadah kosong terlebih dahulu. Kemudian kita belah tomatnya sesuai dengan kebutuhan. Oke, setelah itu kita parut menggunakan parutan keju. Oke, ini sudah selesai kita parut. Setelah itu, di sini saya menambahkan bedak baby secukupnya saja dan santan bubuk secukupnya saja. Setelah itu tinggal kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur dengan merata. Setelah merata seperti ini, tinggal kita aplikasikan pada seluruh bagian wajah secara merata. Setelah itu, diamkan selama 30 menit, lalu bilas menggunakan air bersih. Masker ini sebaiknya kalian gunakan sebanyak 3 kali seminggu agar kalian bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini dulu video dari saya. Jangan lupa untuk selalu menekan tombol like, komen, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.